Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah Melanjutkan kajian kitab metode al-mu'alim Halaman yang ke-17 Pada halaman ke-17 kita akan membahas tentang ilmu nahwi Jadi Jadi Dari halaman per halaman kita sudah punya bayangan bahwa halaman 1 sampai halaman 16 itu masih eh, tentang eh, perabot ya, bahan-bahan untuk membahas tentang ilmu nahwu. Kemudian halaman 17 sudah mulai kita membahas ilmu nahwi. Ilmu nahwi adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan kalimat yang disusun ya, yang disusun menjadi jumlatun atau kalamun yang disebut al-i'rabu atau at -tarqibu. Jadi kalau kita tanya apa itu i'rab? Susunan dua kalimat ya, susunan dua kalimat atau tarkib. Kemudian lanjutnya ma'rifatul jumlati. Jadi kita sebelum membahas yang lain-lain kita akan membahas tentang jumlah, ma'rifatul jumlati. Jumlah ini disebut juga namanya Ka? kalam. Jumlah itu kalam. Jumlatun atau kalamun adalah susunan dua kalimah atau lebih yang dapat dipahami oleh orang yang berbicara. Namanya mutakalimun, orang yang berbicara. Dan oleh orang yang mendengar. Orang yang mendengar dalam bahasa Arab disebut sami'un atau mukhotobun. Rumus, rumusnya jumlah atau kalam ini. Fi'lun plus ismun. Fi'lun plus ismun. Atau ismun plus ismun. Nah kalau dengan harfun bagaimana? Enggak bisa. Disebut sibul jumlah nanti ya. Sibul jumlah kalau dengan harfun. Jadi rumus jumlah itu fi'lun plus ismun atau ismun plus ismun. Dan jumlah tun itu ada dua. Yaitu jumlah tun fi'liyatun dan jumlah tun ismiyatun. Al-Ula. Yang pertama jumlah tun fi'liyatun. Adalah susunan kalimah yang diawali oleh fi'lun. Jadi kalau ada susunan dua kalimat atau lebih yang diawali oleh fi'lun maka disebut jumlah fi'liyah simbol fa jadi kalau fi'il sekarang kita sudah belajar simbol fi'lun diambil dari fa ini fi'lun simbol fa dan fi'lun itu ada empat di dalam ilmu sorfi ada empat ya kemudian kita gabungkan di dalam ilmu sorof yaitu satu al fi'lul madhi makna telah dari jumlah fi'li, itu bisa disusun dengan menggunakan fi'il mati bisa ya bisa dengan fi'il mudhari bisa fi'il amar juga bisa fi'il nahi juga bisa makna telah kalau fi'il alamat alamatnya fi'il harf akhirnya mabniun alal fathai ad-dhahiri mabni itu apa tetap tetap walaupun besok ada eh, halaman berikutnya ada tentang mabni tapi di sini sudah kita jelaskan mabni artinya tetap tidak berubah-ubah yaitu alal fathai ad -duhiri. Tahir itu artinya apa? Nampak. Nahu nasoro. Mana sih? Roknya ini loh, berfathah. Roknya dihasilkan fathah. Ini adalah ciri-ciri fi'il mati Kalau gundul, boleh dibaca nasrun. Kalau dibaca nasrun, bukan fi'il mati berarti. Ya, kalau dibaca nasrun. Tapi kalau dibaca nasoro, fi'il madhi. Maknanya, telah menolong oleh dia lelaki satu. Ya, di dalam ilmu sorof, di dalam se halaman sebelumnya, di dalam lafat nasoro itu kan ada domir huwa. Hua, ya kan? Tafsir lugawin ingat, tafsir Lugawi halaman 15. Nasoro 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 dan seterusnya itu, ya. Abada abada abadu abada, seterusnya. Telah menolong oleh dia lelaki satu. Kemudian kalau nasorot maknanya telah menolong oleh dia perempuan satu. Dan taknya tak dalam nasorot ini taknya adalah takut taknisi asakinatu. As ini tak yang menunjukkan perempuan taknis yang bersukun sakinah. Maka disebut takut taknisi sakinah. Kemudian atau mabniun alal fatih al muqaddari ini fiil masih fiil madhi tetap atas fathah yang diperkirakan nahu da'a. jadi kalau uh, huruf akhirnya nakis ya ilat maka dia mabniun al-fatih al muqaddari yang diperkirakan saja nggak nampak karena huruf akhirnya alif kemudian apabila bersambung dengan domi en mutaharikun domi en mutaharikun maka mabniun ala sukuni jadi ternyata untuk pemula ini ya, untuk pemula bahwa fi'il madhi itu ada yang mabnun al fatih al dohiri ada yang mabnun al fatih al muqaddari ada yang mabnun al sukuni untuk pemula. Nahu nasortu, nasortu roknya itu disukun. Nah ini karena ketemu tak tak ini disebut domir ilmu taharikun Ya beda dengan tak ini tak yang nasortu tadi namanya tak utak sakinah. Maknanya sekarang nasortu telah menolong oleh saya. Nasortu telah menolong oleh saya. Jangan diartikan uh, saya telah menolong, ya. Saya duluan disebut salah. Itu berarti bukan jumlah velia Kalau diartikan saya telah menolong, berarti jumlah ismiah Berarti nanti gini. Ana Nasortu begitu, ya. Kalau Nasortu telah menolong oleh saya. Kemudian apabila bersambung dengan wawul jamai, maka mabniun 'ala dhommi. Mabniun ala Ingat fi'il madhi ini ada Empat e'robnya e -e, Cara e'robnya itu mabniun al fatihah dohiri Yang pertama Yang kedua mabniun ala fatihah al muqaddari Yang ketiga mabniun ala sukuni Yang keempat mabniun ala dhomi Nahu Nasoru Yang dimaksud adalah roknya di tomah Nasoru ya, Karena ketemu awu. Maknanya telah menolong oleh mereka lelaki banyak Kemudian yang kedua Al-fi'lul mudhari'u Makna sedang atau akan Alamat Alamatnya fil mudhari Maksudnya Harf akhirnya Marfu'un Bid'um mati Dengan tumah Atau Bithubutun nuni Tetapnya nun Jadi fil mudhari itu Bisa dilihat Dari depan dan belakang Maksudnya ya Kalau depannya ada Hurufun mutura'ah Kalau belakangnya Huruf belakangnya Ditumah Atau ada nun Tetapnya nun Penjelasannya Lita di minan nasibi wal jazimi karena sepi atau kosong tak jarut itu maknanya sepi atau kosong ditajaruti jaruti karena sepinya atau kosongnya dia minan nasibi dari amil yang menasobkan wal jazimin dan dari amil yang menjazemkan. Di dalam kurung sudah ada keterangan karena sepinya fi'lun mudhari'un dari amil yang menasobkan dan dari amil yang menjazemkan. Nahu yang suruh nah, depannya ada huruf mudhari'ah ya. Belakangnya roknya ditumah. Ini ciri-ciri fi'il mudhari'. Kalau gundul ya. Enggak boleh dibaca yang surun, enggak boleh. Yang surin apalagi enggak boleh yang suru. Maknanya sedang menolong oleh dia lelaki satu. Kemudian yang suroni lah ini ada nun, sebutun nun. Yang suroni ini ciri-ciri fi'il mudhari itu lihat belakang, depan dan belakang. Ya, sedang menolong oleh dia lelaki dua. Tang surina, maknanya sedang menolong oleh kamu perempuan satu. Kemudian fi'il yang ketiga yaitu fi'lul amri, maknanya perintah. Fi'il yang keempat fi'lun fi nahi, maknanya larangan. Keduanya yaitu keduanya ini fi'il amar dan fi'il nahi mabniun ala syabihi bil jazmi. Mabniun ala syabihi bil jazmi. Mabni ala syabihi bil jazmi. Mabni ala syabihi bil jazmi itu serupa ya, serupa dengan jazm. Alamatnya dengan sukunun atau dengan hadful harfi ilati. Kalau alamat jazm itu bisa dengan sukun atau dengan membuang huruf ilat. Tapi kalau mengerob untuk fi'il amar sama nahi itu mabniyun ala syabihi bil bil jazmi mabniyun ala syabihi bil jazmi ini mabniyun ala syabihi bil jazmi kalau ini alamat jazmnya adalah sukun atau hadfu harfil illat membuang harf illat atau hadfu nun ya hadfu ada dua yaitu hadfu harf illat atau hadfu nun membuang nun nah hukum kum, kum lafadz kum ini awalnya ada wawunya dan memnya di sukun ya Maknanya berdirilah oleh kamu lelaki satu Perhatikan Kom saja begini ini sudah jumlah lo kok jumlah? Iya Karena ada anta aslinya gini Kom anta aslinya Jadi kalau seandainya kundul Hanya kof mem saja Antum baca kom itu jumlah Iya jumlah Loh kok gak kelihatan? Ya inilah saktinya Yang gak kelihatan domen mustatir ini ya Yang dipersembunyikan Kom berdirilah oleh Lainnya oleh kamu lelaki satu Komi ini ada yaknya ini fa'il Kome berilah oleh kamu perempuan satu. Ya kalau ada ayatnya begini Filamar berarti untuk anti. Berilah oleh kamu perempuan satu. Tafadhol mananya silahkan. Oleh kamu lelaki satu. Kalau mempersilahkan seorang laki-laki tafadhol. Kalau mempersilahkan seorang perempuan tafadoli Ya tafadholi. Dan tafadholi silahkan oleh kamu perempuan satu. Wanahu la takum. Fil nahi ini la takum. Jangan berdiri oleh kamu lelaki satu. La takumi jangan berdiri oleh kamu perempuan Satu <tuh> Inilah uh, isi dari kitab metode al-mu'alim Pada halaman yang ke-17 Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah SWT Mendapatkan ilmu yang manfaat dan berokah Fitni wa akhirah Akhirul kalam Wallahu mu'afiq ila kumitarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh